kemudian dari programnya pemerintah pusat dalam rangka memperingati Harganas, jadi Hari Keluarga Nasional. Kita berharap bahwa tiap-tiap keluarga ini cukup dua anak dengan maksud agar bisa mengatur masa depan dari anak-anak dalam keluarga ini. Oleh karena itulah konsep dua anak cukup ini tetap dikembangkan. Hari ini juga berbagai pelayanan pelaksanaan KB, baik KB implan maupun khususnya kepada bapak-bapak yang mengikuti vasektomi, itu juga dilayani supaya paling tidak bisa menjarangkan kelahiran dalam keluarganya. Tetap dibatasi dua anak cukup, karena dengan dua anak ini paling tidak bagaimana membangun kesejahteraan dalam keluarga ini bisa dilakukan secara maksimal.